Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku, Megawati Iskandar. Dengan menu untuk hari ini, yaitu membuat pisang ijo khas Makassar yang rasanya nih, yummy. Mau tahu caranya? Yuk dinonton. Tapi sebelum dinonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Ini adalah bahan-bahan yang sudah aku siapkan. Bahan utamanya adalah pisang. Pisangnya nih aku sudah kukus atau rebus bisa. Untuk bahan kulitnya aku sudah siapkan 6 sendok tepung terigu, 1 sendok garam, 1 sendok minyak goreng, 1 sendok tepung tapioka, sekitar 200 ml air dan pewarna. Untuk bahannya kita gabung menjadi satu, kecuali bahan utama tadi, bahan pisangnya. Dan kita aduk sampai rata. Lanjut kita beri pewarna, dikit aja ya bunda-bunda. Sekitar 2-3 tetes. Hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita siapkan teflonnya untuk memasaknya. Saatnya untuk memanggang di teflon. Nih kita tuang sekitar 2 sendok dan memasak sekitar 2 atau 3 menit sampai warnanya berubah. Nah, seperti ini sudah siap kita angkat. Dan seperti inilah hasilnya. Saatnya kita membungkus pisangnya. Dan seperti inilah caranya bunda-bunda. Kita membungkus pisangnya seperti ini. Kita gulung. Dan untuk ujungnya kita tekan biar bentuknya cantik. Dan seperti inilah hasilnya. Wow, cantik kan bunda-bunda. Lanjut kemudian kita membuat pelanya. Untuk bahan pelanya aku sudah siapkan 3 sendok tepung terigu, 1/2 sendok garam, 3 sendok gula pasir, 1 gelas santan kental, dan susu koko pandan. Kita satukan semua bahannya kecuali susu koko pandannya. Saatnya kita masak bahan pelanya. Ini menggunakan api kecil. Kita aduk-aduk sampai berubah warna. Dan seperti inilah perubahan warnanya. Ini menandakan sudah masak. Tapi kita tunggu sampai mendidih dulu. Nah, sudah mendidih. Saatnya kita matikan apinya.
Dedet, seperti inilah penampakan pisang hijaunya. Saatnya menuang pranya. Wow, yummy. Terakhir kita tuang susu koko pandannya. Bisa juga pakai sirup bunda-bunda, tapi kalau aku lebih suka ini. Alhamdulillah sudah jadi. Yummy. Ayo bunda-bunda, silahkan dicoba resep aku nih. Bila suka, jangan lupa dipencet like, komen, dan subscribe. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.